warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Smart Expedition Family. Nah, ini ada Pak Gianto ya, datang dari Ponorogo, Pak. Iya, Ponorogo dekat Madiun. Lihat itu kapan, Pak? Senin. Oh, baru diposting Senin ya. Terus kemudian lihat, cuma kan dinamanya rezeki lah, macam-macam lah. Karena sebelumnya juga dilihat dua orang, nggak salah. Tapi mungkin harganya masih belum masuk. Mungkin ada pasaran ini. Maten. Terus mungkin gimana Pak ceritanya kok sampai jauh terus ke sini gitu loh. Nah, sama cerita. Ya sebisa ya seneng. Oh, nggih. Nek review ini loh. Oh, nek review nggih. Seneng marem kabeh ditutur detail ngono. Oh, maten nggih. Kadhasipun sesuai gitu ditinggali sampe iki. Sami blak nggih, misalkan kekurangan nopo nggih pun termasuk yang enten jembule terkunci ngoten nggih. Anu nggih, presisi lah sakjane nggih. Kanto nyobae ya ngoten ta. Nyobae yang memang di sini. Nah, jadi mungkin ada tambahan lagi Pak. Omongan anu ngoten lho. Cukup. Cukup nggih. Nggih, mungkin bagi teman-teman semua ya ini contoh dari Pak Gianto ya, datang jauh-jauh. Kapan hari kita juga sempat kirim ke Wonogiri. Insya Allah mobil yang saya jual atau saya sampaikan memang sudah apa adanya sesuai di YouTube. Dan jadi buat orang-orang yang misalkan pengen lihat dari jauh, kadang pun saya sendiri kalau lihat dari jauh itu nggak sesuai, betul Pak. Tapi kalau kita detailkan, insya Allah orang yang mau datang pun mantep artinya lama tenar, tinggal harganya ya mungkin miring-miring dikit lah, nama tenar sudah dulu lewat telepon. Mungkin sekian dari saya, karena ini juga Pak Gianto mau balik ke Ponorogo, sekarang sudah jam 9, nanti sampai sana mungkin jam 12 nih Pak. Iya. Biar tidak malam-malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti sampai rumah dengan selamat dan mobilnya juga barokah bagi yang pemakai. Ya. Jangan lupa pun tanggal tujuan, event tujuan Pak Gianto. Atas nama sendiri kan Pak. Ini saatnya 10 apa 9 tahun atas nama orang itu. Iya. Oke, sekian, kita berhenti dulu.